Halo Sobat Sports, salam jumpa di Leo Sports Channel. Jadwal pertandingan perebutan juara ketiga dan final Liga 3 ETMC 2023 Rotendao, tanggal 1 dan tanggal 2 September 2023. Serta daftar tim lolos, top skor, dan rekor pertandingan. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini daftar tim lolos ke babak final Liga 3 ETMC 2023. Di antaranya, PSN Ngada, dan Bintang Timur Atambua. Berikut ini daftar top skor sementara Liga 3 ETMC 2023. Alberto Soares memimpin di daftar top skor dengan koleksi 7 gol. Diikuti Rahman Abu Bakar dan Sahril Bara 4 gol. Serta Yoris Nono, Mikael Fomoreo, Ferry Febriansyah, Julius Yakobus Tiwu, dan Yohanes Indrawoda dengan 3 gol. Berikut ini rekor pertandingan Perseron Rotendao di Liga 3 ETMC 2023. Pada babak penyisihan grup, Perseron Rotendao keluar sebagai peringkat 3 terbaik 1 dengan koleksi 6 poin. Di babak 16 besar, Perseron Rotendao berhasil menyingkirkan Persami Maumere dengan skor 3-2. Di babak 8 besar, Perseron Rotendao menang atas Persim Manggarai dengan skor 1-0. Dan di babak semifinal, Perseron Rotendao kalah dari PSN Ngada dengan skor 1-2. Berikut ini rekor pertandingan Biru Muda Perkasa Flores Timur di Liga 3 ETMC 2023. Pada babak penyisihan grup, Biru Muda Perkasa Flores Timur keluar sebagai juara grup G dengan koleksi 3 poin. Di babak 16 besar, Biru Muda Perkasa Flores Timur berhasil menyingkirkan Persewa Waingapu dengan skor 1-0. Di babak 8 besar, Biru Muda Perkasa Flores Timur menang atas BMU Alor Pantar dengan skor 2-1. Dan di babak semifinal, Biru Muda Perkasa Flores Timur kalah atas Bintang Timur Atambua dengan skor 0-2. Dan berikut ini rekor pertandingan PSN Ngada di Liga 3 ETMC 2023. Pada babak penyisihan grup, PSN Ngada keluar sebagai runner-up grup E dengan koleksi 4 poin. Di babak 16 besar, PSN Ngada berhasil menyingkirkan Persekota Kupang dalam adu penalti dengan skor 4-3. Di babak 8 besar, PSN Ngada menang atas Persefim Flores Timur dengan skor 3-0. Dan di babak semifinal, PSN Ngada menyingkirkan tuan rumah Perseron Rotendao dengan skor 2-1. Berikut ini rekor pertandingan Bintang Timur Atambua di Liga 3 ETMC 2023. Pada babak penyisihan grup, Bintang Timur Atambua keluar sebagai runner-up grup A dengan koleksi 6 poin. Di babak 16 besar, Bintang Timur Atambua berhasil menyingkirkan Persoe dengan skor 2-0. Di babak 8 besar, Bintang Timur Atambua menang atas Persebata Lembata dengan skor 2-0. Dan di babak semifinal, Bintang Timur Atambua menang atas Biru Muda Perkasa Flores Timur dengan skor 2-0. Berikut ini jadwal pertandingan perebutan juara ketiga dan empat Liga 3 ETMC 2023, Jumat tanggal 1 September 2023. Perseron Rotendao versus Biru Muda Perkasa Flores Timur, kick-off jam 15.00 waktu Indonesia Tengah, live streaming. Dan berikut ini jadwal pertandingan final Liga 3 ETMC 2023, Sabtu tanggal 2 September 2023. PSN Ngada versus Bintang Timur Atambua, kick-off jam 15.00 waktu Indonesia Tengah, live streaming. Menurut Anda, tim manakah yang akan meraih gelar juara Liga 3 ETMC 2023 kali ini? Berikan komentarmu di bawah video ini. Demikian jadwal pertandingan perebutan juara 3 dan final Liga 3 ETMC 2023. Terima kasih dan salam sports.